dikenal nokturnal, jenis hewan yang aktif hanya di malam hari. Kids, di alam yang luas ini, terdapat beragam bentuk kehidupan dari berbagai ekosistem di bumi. Salah satu kelompok yang menarik dan misterius adalah hewan nokturnal. Hewan-hewan ini telah beradaptasi dengan cara-cara unik untuk hidup dan beraktivitas di malam hari. Nah, kali ini Grid Kids akan mengajak kalian mengenal hewan nokturnal ya. Yuk, langsung saja kita simak pembahasan tentang hewan nokturnal. Hewan nokturnal adalah hewan yang aktif pada malam hari dan tidur atau beristirahat selama siang hari. Mereka telah mengembangkan berbagai adaptasi fisik dan perilaku dalam kegelapan. Bahkan kemampuan ini membuat mereka bisa berburu, mencari makan, atau berkomunikasi di malam hari. Kehidupan malam ini merupakan cara hewan untuk menghindari persaingan dan juga berpotensi meminimalkan risiko dari predator. Hewan nokturnal telah mengembangkan sejumlah adaptasi yang luar biasa untuk bertahan di dunia malam. Beberapa adaptasi ini mencakup 1. Pandangan malam yang hebat, banyak hewan nokturnal memiliki mata yang sangat sensitif terhadap cahaya rendah. Beberapa hewan, seperti kucing hutan, memiliki lapisan reflektif di belakang mata mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk melihat di kegelapan. 2. Pendengaran yang tajam, pendengaran adalah salah satu indera yang paling penting bagi hewan nokturnal. Kelelawar, misalnya, menggunakan ekolokasi, penggunaan suara yang dipantulkan kembali, untuk menemukan mangsanya di kegelapan. 3. Kemampuan kamuflase, beberapa hewan nokturnal memiliki pola warna dan bulu yang memungkinkan mereka untuk bersembunyi dengan baik di malam hari. Misalnya, gurun pasir memiliki bulu yang cocok dengan pasir, sehingga hampir tidak terlihat di kegelapan. Contoh hewan nokturnal, 1. Kelelawar. 2. Kucing hutan. 3. Burung hantu. 4. Kanguru betina.